Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube aku, Umi Masirira. Oh ya, kali ini aku mau ngasih tahu teman-teman nih gimana sih tipsnya biar dapetin hasil alis yang citar membahana. Oh, enggak citar membahana sih. Ya, yang penting bisa ngalis lah ya. Sebelum teman-teman nonton video aku, jangan lupa dulu subscribe di channel YouTube aku, like dan komen di bawah ini biar aku lebih semangat lagi buatnya. Nggak usah lama-lama ya, langsung aja tonton videonya ya. Pertama-tama aku gambar dulu yang di sebelah bawahnya gini. Gini. Kayak gitu. Terus biasanya aku ambil dari sebelah sini. Jangan terlalu ke depan ya. Ini bisa kita ambil dari sebelah sini atau sebelah sini. Aku sih biasanya dari sebelah sini. Pensilnya gini, kayak mau nulis. Kalau mau nulis aku gini, sama ini gini. Agak digeser gitu ya. Ujungnya dulu. Terus baru isi bagian yang kosong. Kayak gini. Angkat sedikit alisnya. Tapi jangan ke depan ya. Dari bagian tengah dulu ke belakang. Oke. Stop dulu sampai di sini. Baru aku isi lagi sampai ke depan, tapi jangan ditekan, cuman kayak diarsir aja gini. Oke, setelah ini udah kayak gini, aku mau sikat dia pakai spoolie. Jadi kayak gini. Baru kita ambil dari depan ke belakang gini biar hasilnya, jangan gambarnya dari depan terus kita isi dari depan kayak gini ke sini. Jangan, yang diisi dari tengah ke belakang. Kalau dari sini cuman di gini. Nah, gini aja. Terus ini kan masih ada yang kosong-kosong kayak gini. Jadi deh, kayak gini. Ini alis aku. Kalau seumpamanya di bawah sini ada yang garisnya kayak terlalu lebar atau gimana-gimana, bisa kita kasih BB cream. Aku sih biasanya kasih BB cream yang ini buat ngerapihin bagian bawahnya. Nah, ngerapihinnya pakai brush yang flat kayak gini. Nah, ini dia alis aku yang sebelah kanan yang tadi pakai si pensil alis. Sekarang aku mau ke yang sebelah kiri, mau pakai yang powder tadi seperti aku bilang pertama.
ngambilnya yang warna coklat ini. Buat bikin garis di bawahnya sama di atasnya. Sama sih, step-stepnya itu sama. Cuman bedanya dia ini tuh kayak powder gitu. Cuman yang satunya tuh pensil. Sama aku ambil lagi dari bawah juga. Kayak gini. Mau kelihatan lebih natural gitu, dia lebih naturalan si powder. Kalau menurut aku, cuman balik lagi tergantung gimana kesukaan teman-teman. Dan ini tuh udah lama banget aku punya ini tuh, nggak bisa-bisa sampai udah copot gitu. Dan bisa pakai apa aja, pakai Wardah, pakai Pixi, pakai Silky, pakai Maybelline, pakai Makeover, whatever, pokoknya bisa deh. Kayak gini, ini kan bentukannya belum bagus kayak gini kan. Kalau aku mau ngerapihin itu, aku biasanya sama kayak aku ngerapihin si alis yang kanan aku ini. Aku ngerapihinnya tuh pakai concealer. Tapi kalau sebenarnya teman-teman nggak ada concealer, teman-teman bisa pakai BB cream tuh. Jadi jangan berkecil hati, aku juga nggak punya concealer. Tapi jangan heran kalau seumpamanya teman-teman tuh nggak usah bingung gitu kalau seumpamanya bikin alis tuh nggak sama. Aduh, aku tuh nggak pernah sama kalau bikin alis. Kamu nggak sendirian, aku nggak pernah sama kalau bikin alis tuh nggak pernah sama sekali sama. Karena ya itu, mereka tuh bukan saudara kembar. Ada yang lebih suka pakai powder, ada yang lebih suka pakai pensil. Kalau mau tanya enakan yang mana, dua-duanya enak. Cuman menurutku ini udah sama ya.
Nah, ini dia hasilnya alis aku.